والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, saudara sekalian yang saya muliakan, kita sudah membahas mengenai apa yang akan kita hadapi di masa sesudah kematian kita. Dari sejak mati, kubur, kiamat, mahsyar, ya, kemarin hisab. Sekarang sampailah kita kepada pembahasan mengenai syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum insyaallah kita akan membahas mengenai tempat pemberhentian terakhir, yaitu adalah surga. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita di dalamnya, atau neraka yang mudah-mudahan Allah SWT hindarkan kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sini sekalian, sebelum kita mulai membahas apa itu syafaat dan bagaimana jenis-jenisnya syafaat serta siapa saja yang akan disyafaat ini, teman-teman sini sekalian saya muliakan, terus juga kita akan bahas siapa-siapa aja pemilik syafaat. Nah, kita akan mulai dengan membaca suatu Fatihah minta kepada Allah. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang membawa kebaikan-kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Semoga ilmunya menjadi suatu yang kita simak dengan baik dengan kedua telinga kita, kemudian kita masukkan dalam hati kita menjadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita, hingga kelak di hari akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang selamat, kita menjadi orang-orang yang beruntung, kita menjadi orang-orang yang bahagia, salah satunya berbahagia dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Al-Fatihah bi niyatin naf' wal intifa' wal mudzakarah wat tadzkir ibtigha' mardatih wa qurbihi wa dawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal 'afiyah وصلاه العاقبة وإلى حضرة النبي الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Teman-teman sekalian, syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak disebutkan baik dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadisnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, "Wa la saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wa la saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kami akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad, yu'tik, kami akan senantiasa memberimu wahai Nabi Muhammad, fatarda, sampai kamu ridha, sampai kamu puas. Dikasih sampai sepuasmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali mengenai ayat ini, innaha arja ayah fil Quran. Sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang paling bisa diharap dalam Al-Qur'an. Ada beberapa tabi'in bertanya kepada para sahabat. Tabi'in itu generasi yang enggak ketemu sama Nabi, akan tetapi mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Mereka berguru dari para sahabat. Ini namanya tabi'in. Cuman syaratnya, kalau ketemu sama Nabi itu buat disebut sahabat, walaupun sekali ketemu udah cukup. Sekali ketemu beriman udah cukup. Namanya sahabat. Tapi kalau buat menjadi tabi'in, itu harus berjumpa dengan banyak dari para sahabat dan harus berguru dengan salah satu dari para sahabat ini. Seenggaknya hadir di majelisnya, seenggaknya mendengarkan beliau berbicara, bukan cuman ketemu, apa kabar Ali, baik-baik, udah gitu, enggak gitu. Nah, gitu. Jadi harus
harus berjumpa dalam waktu yang cukup lama untuk bisa disebut sebagai seorang tabi'in. Teman-teman saya sekalian, nah ini para tabi'in bertanya sama para sahabat nih. Ma hiya arjal ayat fil Qur'an? Apa ayat yang paling bisa diharap dalam Al-Qur'an? Sayyidina Ibn Abbas ketika ditanya itu menjawab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ayat yang paling bisa diharap, ayat yang paling menenangkan, ayat yang paling bisa bikin kita tenang dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladina asrafu ala anfusihim," sampaikan kepada semua orang yang telah berbuat zalim pada diri mereka. Sampaikan kepada orang yang telah berbuat melewati batas. Sampaikan kepada orang yang sering berbuat dosa. Ini kan kita banget ya? Kalau sampaikan kepada mereka yang sering berbuat dosa, melewati batas, berbuat zalim pada diri mereka. Kenapa nih ya Allah? Kan dia serem-serem aja nih. Apa kata Allah? Pantes-pantesnya Allah bilang misalnya gitu ya, sesungguhnya azabku sangat pedih, sesungguhnya aku sangat berkuasa atas diri kalian. Apabila aku hendak mengazab kalian, tidak ada sesiapa pun yang bisa menghindari. Namun ternyata Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Nah ini kan ngarepin banget nih. Kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ditambahin lagi sama Allah, karena sesungguhnya Allah dapat mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Senang benar. Ini kata Sayyidina Ibnu Abbas, arjal ayat fil Quran, ayat yang paling bisa diharapkan, ayat yang paling bisa menenangkan, ayat yang paling menggembirakan dari seluruh Al-Quran. Ini ayatnya ya, emang benar sih, bikin pengharapan yang luar biasa. Banyak dari para sahabat mengatakan ayat inilah yang paling bisa menenangkan, paling bisa diharapkan, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang memang julukannya, kalau Sayyidina Ibn Abbas tadi itu julukannya Hibrul Ummah, tintanya umat Islam nih, Sayyidina Ibn Abbas. Kalau Sayyidina Ali dapat julukan pintu dari kota ilmunya Nabi besar Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Apa nih kata Sayyidina Ali waktu ditanya, ma hiya arjal ayat fil Quran, apa ayat yang paling bisa diharapkan di dalam Al-Quran? Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, aku akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad, aku akan ngasih sama kamu Muhammad, aku akan ngasih lagi dan lagi, terus aku akan kasih kepadamu wahai Muhammad, baru akan berhenti, fatardha, sampai kamu ridha. Kalau kamu udah ridha, baru bisa berhenti dikasihnya. Dikasih apa ini? Dikasih syafaat. Kenapa kok bisa jadi arjal ayat fil Quran? Kenapa bisa jadi ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Ayat yang paling bisa menenangkan, paling dapat menggembirakan dari seluruh Al-Quran. Kenapa bisa ayat ini wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, karena saya tahu Nabi Muhammad, karena saya kenal Nabi Muhammad. Gimana? Beliau tidak akan ridho selagi masih ada satu dari umatnya berada dalam api neraka. Nabi tidak akan berhenti memohonkan syafaat bagi kalian sampai semua dari kalian selamat, tidak ada satupun yang tersisa dari api neraka.
ini, kata Sayyidina Ali. Kita ngarepin rahmatnya Allah, kita ngarepin karunianya Allah, kita ngarepin ampunannya Allah. Benar, benar banget. Tapi siapa kita? Allah kalau udah terlanjur murka, kita mau bilang apa? Kalau Allah kemudian sampai kesel sama kita, nih gini gak ngerti diuntung nih, udah aku kasih kesempatan jelek lagi, udah aku kasih rahmat maksiat lagi, udah aku ambil lagi, buat jelek lagi, ya Allah. Kata Allah, marah dah saya sama dia, jebret, gak bisa ngapa-ngapain kita. Sayyidina Ali bilang begitu. Yang paling bisa diharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah yang ngasih, teman-teman saya sekalian, syafaat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu wahai Nabi Muhammad akan memberi kepadamu. Allah bakal kasih kepadamu. Cuman pemberiannya ini unlimited. Pemberiannya ini tanpa batas. So, ikut sekalian, gimana modelnya orang yang diberi, batasnya adalah sampai kamu puas. Seru banget kan? Nih ya, kita nih misalnya seorang istri, kemudian suaminya bilang, aku bakalan ngasih sama kamu yang kamu sampai bilang, udah deh, gitu. Yang sampai kamu bilang, udah nih, udah gak sanggup lagi saya dikasih, udah, gitu. Yang sampai kita puas, kita ridho. Kira-kira teman-teman mau minta apa? Kalau punya suami model begitu dan dia kaya raya gitu. Hah? Apa bu? Semua diminta katanya. Baru tahu saya ternyata matre. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala pencipta dunia akhirat, pemilik surga neraka, penentu nasib manusia, memberi kepada kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah pemberian yang membuat beliau ridha, membuat beliau puas. Dan nabinya tidak akan merasa puas, enggak akan merasa cukup. Enggak akan bilang, udah deh ya Allah, sebelum semua dari kita umatnya berada di dalam surga. Sebelum selamat semuanya masuk ke dalam surga. Gimana enggak jadi arjal ayat fil Quran? Gimana enggak jadi ayat yang paling bisa diharapkan di dalam Al-Quran? Teman-teman saya sekalian, makanya Alhamdulillah kita punya Nabi-Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Kita punya pemimpin Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Kita punya Rasul Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Kita punya seseorang yang menyayangi kita dan dia adalah Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Kata Habib Umar bin Arif, Alhamdulillah ma'ana Rabbi akhaira Rabb wa wasilatuna Habibun al-Muqarrab. Alhamdulillah kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan, kita punya Nabi seindah-indah Nabi, manusia paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, enggak ada nikmat lebih besar daripada ini semuanya. Sedikit sekalian. Nah, bicara syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi Muhammad sendiri menceritakan dalam banyak hadis-hadis beliau mengenai syafaat beliau ini. Dan syafaat ini sedikit sekalian pertolongan. Ya, syafaat ini bentuknya adalah pertolongan. Orang ditolongin itu kalau udah masuk, ya kan gitu ya. Kalau masih nggak ada di situ orangnya, mau gimana ditolonginnya gitu. Nah ini mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua, bisa ditolong semua sama Nabi Muhammad, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam banyak sekali diceritakan oleh baginda kita alaihi salatu wasalam. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang syafaat Nabi itu bahkan tidak hanya diperlukan ketika nanti di hari akhirat. Dari sejak di dunia ini kita udah perlu syafaat Nabi.
Cuman memang pembahasannya sekarang adalah mengenai apa yang akan kita jelang sesudah kematian. Kan begitu ya? Nah, kalau bicara tentang sebelum kematian ini, dari sejak sekarang juga kita perlu syafaat Nabi loh. Sebagaimana dari sejak sekarang juga kita perlu ampunan dari Allah. Betul enggak? Biar bahayanya dosa enggak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bisa berjalan di atas muka bumi sebagai hamba-hamba yang Dia sayang, yang mendapatkan kasih sayang. Kita perlu sama semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu hidayah dari Allah, perlu ampunan, perlu rahmat, perlu segala macam dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita perlu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit perlu syafaat Nabi Muhammad, sehingga dengannya mudah-mudahan Allah segera bagi kesembuhan. Yang lagi galau-galau tuh perlu syafaat Nabi Muhammad, agar mudah-mudahan Allah hibur hatinya, sehingga kemudian Allah angkat kegalauannya dan Allah juga angkat sebab kegalauannya, insyaallah. Ini yang lagi ngomong amin lagi galau ya. Saya lagi gak doa padahal. Jadi boleh ngasih tahu gitu, bahwa yang galau tuh perlu syafaat Nabi Muhammad, amin. Agar Allah angkat kegalauannya, amin. Siapa yang lagi doa? Sekaligus sekalian, jadi syafaat Nabi Muhammad perlu banget, termasuk saat kematian. Itu perlu syafaat Nabi, teman-teman saya sekalian. Ada seseorang dilihat oleh salah satu ulama, di saat dia sedang tawaf haji, di saat dia lagi sa'i, yang dibaca sholawat aja. Penasaran, disamperin anak muda. Dia bilang, "Mas, saya gak tahu manggilnya apa nih, bro." Dia bilang, "Saya kepengen nanya nih sama kamu." Dia bilang, "Saya kebetulan dari mulain tawaf sa'i sampai kelar nih, habis saya sholat tawaf nih, saya kebetulan ada di belakang kamu terus-terusan." Dia bilang, "Saya dengerin orang tuh kan punya bacaannya macam-macam gitu, saat tawaf, saat sa'i, saat ini gitu, tapi kamu yang dibaca sholawat aja. Kalau boleh saya tahu, barangkali ada cerita di baliknya atau apa, ada penyebabnya, atau kamu pernah dengar fadilah sholawat kayak gimana?" Dia bilang, "Enggak, saya ini jarang pergi ngaji, saya enggak banyak dengerin kajian." Dia bilang, "Cuman saya ini berangkat pergi haji enggak sendirian, sebenarnya sama bapak saya naik unta di negeri Arab sana ya, zaman itu." Dia bilang, "Saya lagi berangkat pergi haji sama bapak saya, kami berduaan dari kampung kami, kabilah kami sana." Dia bilang, "Di tengah jalan, di tengah gurun pasir, bapak saya sakit sampai membuat kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sakit yang sangat berat." Dia bilang, "Sampai kemudian bapak saya meninggal dunia. Saya sedih, saya galau, saya bingung, saya gak ngerti nih gimana nih, berarti saya harus mandiin ayah saya, gak ada air banyak juga. Yaudah kalau gitu berarti saya tayamumin. Habis gitu kemudian saya kafanin, kain apaan nih yang bisa saya pakein buat kafan?" Dia bilang, "Habis itu saya sholatin, saya kuburin. Oke lah, saya akan kerjakan semuanya. Tapi kegalauan saya tersebut semakin bertambah ketika saya kemudian melihat ayah saya dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi hitam legam tubuhnya. Bukan hitam manis, hitam kutukan. Saya susah sekali." Saya bilang, "Ya Allah, kesiannya bapak saya, kesiannya bapak saya." Saya nangis di samping jenazah bapak saya, sampai dari gak teganya saya ngeliat bapak saya kayak gitu, saya tutupin mukanya pakai kain surban saya. Jadi seluruh tubuhnya saya tutupin pakai kain surban saya nangis di sampingnya. Saya gak tega ngelihat bapak saya kayak begitu. Dia bilang, "Di saat saya lagi nangis itu, sampai saya kayaknya ketiduran gitu di samping bapak saya. Dari lamanya saya nangis, saya gak tahu udah berapa lama."
Dia bilang, saya lihat ada seseorang mendekati kami. Dalam tidur saya, dalam mimpi saya melihat ada orang dengan posisi yang sama seperti itu mendatangi kami. Dia kemudian membuka kain yang menutupi wajah ayah saya, kelihatan sampai lehernya gitu. Habis itu dia bilang orang tersebut mengusap dengan tangannya wajah ayah saya, dari kepala diusap terus sampai ke kaki. Dia bilang bersama dengan usapan orang itu, ayah saya berubah kembali, bahkan lebih bercahaya, lebih bersinar daripada sebelumnya. Lebih bagus mukanya, lebih cakep daripada sebelumnya. Dalam mimpi saya bilang, man antal ladhi dahaba minni hammi wa hazni, siapa engkau yang telah menghilangkan dariku segala gundah gulanaku, segala galauku, segala kesedihanku. Orang tersebut bertanya, ma'arifni ya ghulam, kamu enggak kenal sama saya, nak? Dia bilang, maafkan aku, siapa engkau yang begitu baiknya sama saya, begitu baiknya sama ayah saya. Dia bilang, inni ana Muhammad bin Abdullah, ana nabiyukum Muhammad bin Abdullah, saya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala rasulullah. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsih, sesungguhnya bapakmu ini orang yang seringkali berani-berani mengerjakan perbuatan dosa. Kayak familiar ya. Sesungguhnya ayahmu ini adalah orang yang berani-berani mengerjakan dosa. Kayak kenal ya. Itu siapa tuh? Kita. Berani gak ngerjain dosa? Berani bohong gak? Berani bohong gak? Yakin? Kapan terakhir bohong? Berani ngomongin orang gak? Berani ngomelin lo suami gak? Berani marahin anak gak? Itu emang dosa ustazah. Tanyain aja sama anaknya, seneng apa enggak digituin. Emang marahin suami dosa gitu ustazah? Tanyain aja sama suaminya, dia rito enggak waktu dimarahin? Ya Allah, ya Allah. Inna abaka kana musrif ala nafsi, ayahmu ini adalah seorang yang seringkali berani mengerjakan dosa. Ghaira annahu yuhibbuni, kata Nabi, hanya saja ayahmu sangat cinta padaku. Wa kana daiman yusalli alai, dan ayahmu selalu bersolawat padaku, banyak solawatannya padaku. Ketika aku dengar kabar ayahmu meninggal dunia dan kemudian Allah menghitamkan seluruh tubuhnya, aku mohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat padanya dari sejak di sini, sebelum kelak aku akan memberikan syafaat padanya kelak di sana. Perlu nih kita syafaat Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, saya kebangun dan saya mendapati ayah saya sudah berubah seperti yang saya lihat. Maksudnya kembali bercahaya, kembali bersinar, kembali cakep, bahkan lebih cakep daripada sebelumnya. Dia bilang, saya pun dengan senang hati, kemudian saya tayamumin, saya kafanin, saya solati, kemudian saya kuburkan, dan sejak itu saya memutuskan untuk tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini namanya syafaat. Diperlukah kematian? Perlu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita belum lama saya dengar, ada seorang ustazah cerita. Dia bilang, ada salah satu jamaahnya, itu kan yang saya ceritain barusan orang dulu. Ibu kadang-kadang suka mikir, yang zaman sekarang apa ustazah? Baik. Teman-teman saya sekalian, kita-kita juga nih, ibu-ibu nih yang suka hadir pengajian. Yang cerita ini adalah anaknya. Anaknya itu dibilang sama ustazah yang cerita, dibilang, ustazah, saya mau cerita nih sama ustazah nih tentang ibu saya ustazah. Ustazah ingat gak ibu saya ini? Oh iya, ingat, kata ustazah ini. Dia bilang, ustazah, ibu saya udah meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maafin saya enggak apa-apa ustazah, emang jauh juga rumahnya, begini begitu segala macam.
saya cuma mau cerita sama ustazah ibu saya. Dia bilang, ustazah ibu saya itu, saya gak tahu ya, barangkali orangnya ada di sini. Soalnya saya juga gak tahu siapa dia. Dia bilang, ibu saya itu dari dulu suka maksain saya suruh pergi ngaji. Saya sibuk, ustazah saya kerja. Ibu saya selalu bilang, ayo dong nak, ngaji yuk, barengan sama ibu yuk, ngaji yuk, gitu. Dia bilang, anaknya udah besar-besar, begitu kan ya, udah pada nikah-nikah, udah pada berkeluarga, gitu. Dia suka ngajakin nih si anak perempuannya nih buat hadir ikutan pergi ngaji, gitu. Saya gak pernah mau, saya bilang, saya kerja mah, gitu kan. Kalaupun misalnya lagi hari weekend gak kerja juga, aduh mah, saya pun udah capek kerja mah, kalau hari gini saya pengen istirahat, kayak gitu. Dia bilang sampai satu hari akhirnya saya mau juga, akhirnya jadi kebiasaan, jadi senang pergi ngaji. Sampai di sini ada yang merasa banyak ya, kayak cerita saya lagi ceritain. Misalnya diajakin sama ibunya, lama-lama ibunya nggak ngaji sekalipun dia ngacir sendirian pergi ngaji. Dia bilang akhirnya kemudian ibu saya udah sakit. Berapa lama nih, dia bilang berapa bulan beliau sakit. Sampai akhirnya gak bisa pergi ke majelis-majelis, gak bisa pergi ngaji. Malam Jumat beberapa waktu yang lalu, nah ini malam Jumat terakhir dalam kehidupan beliau, beliau lagi sakit gitu juga, memang udah ya pokoknya ganti-gantian gitu nungguin beliau. Beliau kemudian bilang kayak begini, nak, abis selesai sholat maghrib nih, mama pengen baca maulid, gitu-gitu. Yuk kita baca maulid. Mah, kalau hadir maulid sih sering mah, tapi baca maulid bareng-bareng bisa mah. Sampai di sini juga banyak yang merasa ya. Kita kan kayak begitu tuh, suka bingung-bingung gitu. Gak usah ibu, saya aja suka bingung-bingung. Lagunya gimana sih nih gitu. Dia bilang akhirnya kemudian, dia bilang, oh ya mah, tenang mah, mah, saya pernah ngerekam mah maulid mah, ya gitu bareng-bareng aja bacanya dari rekaman. Jadi buka HP, kemudian dengerin bareng-bareng rekaman. Itu ibunya sebelum baca maulid tuh, dia bilang, mama pakaiin baju dong, abaya, minta dipakaiin baju hitam gitu loh, kayak mau beneran pergi maulid. Ah nggak apa-apa, mau udah mama pakai daster aja, makan kita kan kagak beneran keluar juga mama. Dia bilang enggak mau pakaiin, akhirnya dipakaiin sama anaknya nih, pakaiin baju gitu, terus dia duduk gitu, kata anaknya, mama tiduran, enggak mama mau duduk, udah, akhirnya baca lah, baca nih, sampai waktunya qiyam, waktunya berdiri itu, dia bilang sama anaknya, nak mama mau berdiri, ayo dong boy, yah mah, mama jangan gitu napa mah. Gitu dia bilang. Akhirnya saya sampai panggil abang saya, panggil semua saudara-saudara, kita ngumpul bareng. Akhirnya kemudian mamah kita ini, kita papah gitu ya, mamah berdiri sama saudara-saudara saya, abang saya, semuanya baca qiyam, baca berdiri gitu kan, baca asyraqal. Habis itu kemudian duduk sampai baca doa. Dia bilang itu sepanjang maulid tuh ustazah, mama saya seneng banget mukanya, sampai seneng bener. Rasulullah, ya Rasulullah, udah ramai seneng banget. Sampai waktu doa, doa juga ikutan dari HP. Doa maulid, jangan-jangan suara saya tuh ya. Akhirnya bacalah kemudian doa maulid ini. Dia bilang, mama saya kan nunduk tuh, nunduk gitu kan, sampai terakhir assalamualaikum ya sayyidul mursalin, assalamualaikum ya khataman nabi, mama sih nunduk kayak gitu terus sampai pas abis selesai maulid. Saya bilang, mah udah kelar mah, mama diam aja, terus kita lihat ustazah udah meninggal dunia. Ini saya rasa orang yang meninggal dunianya dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Habis ucap salam ke Nabi, habis baca salawat ke Nabi, gitu ya. Kama ta'ish tamut, seperti mana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan meninggal dunia. Nah, kita ngarepin dah syafaat Nabi Muhammad. Soalnya rada-rada enggak ada yang lain yang bisa kita harapin. Tuh enggak? Ngarepin ibadah, ya gitu dah.
Banyak bikin malunya daripada bikin bangganya. Betul kan? Dah kita ngarepin syafaat Nabi Muhammad aja. Insyaallah mudah-mudahan Nabi syafaatin kita, amin. Sedikit sekalian, sebelum kematian perlu syafaat Nabi. Habis mati kayak yang tadi saya ceritain perlu syafaat Nabi. Dikubur perlu syafaat Nabi. Nanti di mahsyar perlu syafaat Nabi, teman-teman sedikit sekalian. Nanti di hari hisab perlu syafaat Nabi. Di mahsyar Nabi Muhammad alaihissalam bercerita, ketika prahara padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, didiemin orang. Di padang mahsyar itu didiemin, dicuekin, gak diapa-apain. Sampai mereka kebosanan, dari bosannya dan dari gak nyamannya, sampai mereka berharap ya Allah pindahin walaupun ke neraka. Karena mereka gak tahu juga neraka itu kayak gimana. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah itu ada di antara mereka yang Allah SWT jadikan berada di bawah naungan arsy di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, seperti yang saya sampaikan. Nah pada saat-saat seperti itu, teman-teman saudariku sekalian, ada banyak perwakilannya umat nih datang kepada para nabi-nabi. Ini yang punya syafaat siapa sih nih? Yuk, 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 kita ketemu, yuk, kita ketemu. Mereka kemudian bertemu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, innaka abuna, wahai Adam, kau adalah ayah moyang kami. Kau adalah kakek moyang kami. Syafaatilah kami nih. Allah mau gimanain kita sini? Ayo dong cepetan. Kita pindah gitu kepada marhalah yang selanjutnya. Gimana nih masa kayak begini aja berpuluh tahun kita di sini? Gak ada kejelasan nasib kayak begini nih. Jadi kayak semacam mau demo ini ya. Nah pimpinan demonya ini yang mereka lagi minta gitu. Ayo dong bilangin ke Allah nih, bilangin ke Allah. Kata Nabi Adam, duh gimana ya saya tuh takut. Kenapa gitu? Karena Allah dulu bilang jangan deketin nih pohon. Saya bukan cuma deketin, saya makan buahnya. Saya lagi bingung ntar kalau ditanya sama Allah saya mesti jawab gimana. Kayaknya bukan saya yang tepat. Pergilah kepada Nabi Nuh. Bareng-bareng mereka kemudian pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Karena orang yang gak beriman semuanya ditenggelamkan pada masa tersebut. Jadi pemimpin orang beriman adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tolonglah, sebagaimana engkau dulu menyelamatkan orang-orang yang beriman dari tenggelam, sekarang selamatkanlah kami umat manusia ini dari prahara padang mahsyar. Dan Nabi Nuh, duh gimana ya, bukan saya kayaknya. Saya tuh lagi takut juga sama Allah. Kenapa wahai Nuh? Saya pernah doain umat saya biar ditenggelamin semua. Rabbil atadal al-ardi minal kafirina dayara. Ya Allah jangan sisain satu rumah dari orang kafir, tenggelamin semuanya ya Allah. Gak dosa sih, sama kayak Nabi Adam gak dosa. Para nabi-nabinya Allah maksum, gak ngerjain dosa. Tapi kan tetap aja merasa dosa itu gak sama memperbuat dosa. Betul gak? Banyak orang-orang yang merasa berbuat dosa padahal mereka gak ngerjain dosa. Dari rasa takut kepada Allah, dari memahami keagungan Allah. Ini yang katanya Allah bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semuanya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Mereka gak berbuat dosa aja ngerasanya kayak berbuat dosa. Sebaliknya teman-teman saudara sekalian, ada banyak orang, para pendosa-pendosa yang gak ngerasa berbuat dosa. Kayak kita-kita ini tenang-tenang aja tuh. Enggak? Ya Allah, siapa takut gitu ya. La ilaha illallah. Teman-teman sih sekalian, akhirnya kemudian gak kena nih saya, kata Nabi Nuh. Silakan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Silakan datang kepadanya. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, syafaatilah kami, berikanlah syafaatmu untuk kami, mintakan kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami. Kata Nabi Ibrahim, gimana ya,
saya tuh lagi takut sama Allah. Kenapa gitu? Saya dulu ngancur-ngancurin berhala. Abis itu kapaknya saya gantungin ke yang gede. Waktu ditanya, Ibrahim kamu ya yang ngancurin berhala? Sembarangan. Tanyain aja tuh sama yang gede, kan kapaknya sama dia. Kata Nabi Ibrahim, saya kalau ditanya sama Allah, Ibrahim kenapa bohongin deh? Padahal bukan bohong juga, itu namanya hilah, pengalihan isu. Kan ditanya, Ibrahim kamu ya? Tanya aja sama yang gede. Kan dia gak bilang bukan saya, bukan siapa-siapa itu. Tanya aja sama yang gede gitu deh. Jadi enggak dosa, tapi merasa berbuat dosa. Tanya aja, cobalah kalian datang kepada Nabi Musa. Silakan bertanya kalian kepada Nabi Musa. Saya rasa dia orang yang tepat. Karena dia adalah Nabi yang paling dicinta Allah dari Bani Israel. Pergi kemudian mereka kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, doh saya juga lagi bingung nih. Saya dulu minta sama Allah apa yang seharusnya enggak dikasih sama saya. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Kayak enggak santun gitu sama Allah, minta-minta padahal Allah enggak bakalan kasih sama saya. Coba kalian nanya sama Nabi Isa. Datang mereka kepada Nabi Isa, "Duh, saya lagi," kata Nabi Isa, "saya ini lagi bingung kalau ditanya sama Allah, wahai Isa, kenapa umatmu pada nyembah kamu? Mestinya kan mereka menyembahku, nah kenapa jadi nyembah kamu, wahai Isa? Saya mesti jawab apa sama Allah?" Kayaknya sama Nabi Muhammad deh. Datang mereka kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ana laha. Saya yang punya. Saya akan mengerjakannya buat kalian semua. Apa yang dilakukan Nabi? Senjatanya. Apa senjatanya? Bukan kebanyakan nonton sulap nih, bukan sulap, bukan sihir. Teman-teman sekalian, Nabi melakukan satu-satunya hal yang beliau menganggapnya sebagai senjata. Apa itu? Fasajadtu lillahi sajidah. Aku pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu senjatanya Nabi. Seharusnya jadi senjatanya kita juga, teman-teman sekalian. Apa-apaan, sujudlah, mintalah kepada Allah. Tapi bukan sujud di luar sholat ya. Karena kita gak boleh loh ibadah sujud di luar sholat, kecuali sujud syukur sama sujud tilawah. Gak ada ibadah sujud sendirian di luar sholat, kecuali jika itu adalah sujud syukur atau sujud tilawah. Saya kepengen doa, abis saya sholat sujud, saya sering lihat. Itu gak dibenarkan. Gak ada ceritanya, syariat sujud doang dalam ibadah kita nih ya. Syariatnya sujud di luar sholat itu hanya ada dua jenis sujud. Sujud syukur sama sujud tilawah. Ya udah, saya mau sujud syukur, kemudian di tengah sujud syukur saya doa. Gak bisa juga, kecuali kalau kamu ada sebabnya. Ya sebabnya saya bersyukur atas nikmatnya hari ini saya bisa pergi ke majelis taklim. Gak cukup. Nikmatnya itu harus nikmat hadis, nikmat yang baru terjadi atau nikmat yang tidak biasa terjadi. Maksudnya gini, kalau ada orang sakit lama kemudian sehat, nah itu kan nikmat baru gitu ya. Atau misalnya nih ibu-ibu nih daftar haji, tahu-tahu daftar haji insya Allah berangkat 10 tahun yang akan datang, tahu-tahu dikasih tahu kalau tahun ini bisa berangkat, alhamdulillah kan gitu ya. Nah itu silakan sujud syukur gitu, nggak apa-apa. Misalnya nih adik-adik nih udah jomblo lama nih, kemudian ada yang lama, laki-laki soleh, baik, segala macam gitu ya. Pas waktunya habis selesai akad nikah, kemudian dia sujud syukur, gitu gak apa-apa. Boleh-boleh aja, gitu ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, sujud syukur itu harus untuk nikmat baru, bukan asal-asalan sujud gitu.
Dan juga disyaratkan dalam sujud syukur ini semua syaratnya sholat. Jadi yang sering ditonton sama teman-teman tuh, kalau di TV-TV ada orang menang apa kemudian langsung sujud. Saya gak ngerti itu sujud ke siapa, sujud apa. Kadang-kadang kagak ngadep kiblat. Kadang-kadang saya nggak pernah tuh lihat pas Anda pemenangnya, wah kan langsung sujud tuh, nggak ada yang pernah saya tanya kiblat kemana ya, kiblat ya, nggak pernah. Dan kadang juga nggak nutup aurat, abisnya salaman sama laki-laki perempuan, kan itu ya. Nah itu kan batal wudhunya, berarti nggak punya wudhu, nggak ngadep kiblat, nggak nutup aurat, sujud jenis apa itu? Jadi teman-teman sekalian, sujud syukur itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya sama halnya dengan apa yang disyaratkan pada sholat-sholat kita, persyaratannya. Nah selebihnya, kalau kemudian kita udah dengar wasjud waqtarib, sujudlah kamu, maka kamu menjadi dekat. Atau kita dengar hadis Nabi Muhammad, aqrab ma yakun al-'abd min rabbi fahuwa sajid, tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala dia sujud. Maka yang dimaksudkan dengan sujud di situ adalah sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat. Jadi kalau kamu kepengen bisa lama berdoa di saat sujud, maka sholatlah sholat sunnah. Kan ada banyak nih sholat sunnah, sholat duha, sholat awabin antara maghrib ma isya, ya kan? Sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, banyak benar. Nah itu pada saat sholat-sholat itu, kamu kemudian melamakan sujudmu, berdoa pada Allah SWT, itu senjata. Bahkan kalau lagi sakit, Habib Ali Al-Habsyi bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus sholat. La'ala sirrus syifa fi wad'i tilkal jibah. Kata Habib Ali, Ali nih kalau lagi sakit yang nyembuhinnya fi'lus shalah, ngerjain salat. La'ala sirrus syifa, kayaknya emang Allah kasih rahasia kesembuhan fi wad'i tilkal jibah, saat saya meletakkan dahi saya di saat sujud. Nah, jadi teman-teman saya sekalian, senjata kita nih. Kalau lagi sakit, banyakin sholat. Lagi ada masalah, banyakin sholat. Gak ada masalah, tetap ya gak? Hajat kita kan banyak, dunia akhirat gak kelar-kelar. Nah makanya kemudian banyakin sholat. Nah teman-teman, sekalian Nabi mengerjakan yang paling beliau perlukan dari syafaat, senjata beliau sujud. Fasajadtu lillahi sajda, aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta qila li, sampai kemudian Allah berkata padaku, ya Muhammad, yang lain-lain dicuekin, tapi yang satu ini ketika dia sujud, Allah segera berkata, ya Muhammad. Ceritanya Nabi Muhammad dicuekin sampai kapanpun, dimanapun aja. Maka seribu sekalian, kalau kamu kepengen juga buat jadi orang yang gak pernah dicuekin sama Allah SWT dimanapun aja, yang deket sama manusia yang gak akan pernah dicuekin sama Allah SWT, janji Allah. Ketika Nabi merasa beliau dicuekin karena beberapa waktu tidak pernah turun wahyu, beberapa lama, berapa belas hari gak ada turun wahyu, gak ada datang malaikat Jibril, Nabi ngerasa kayaknya dicuekin nih saya nih. Abis gitu orang-orang juga pada bilang, Muhammad gimana wahyunya, apalagi nih yang turun. Nabi gak bisa jawab, kagak ada wahyu datang. Bingung kan awal-awal Islam, teman-teman serius sekalian. Nabi sedih, ya Allah kenapa nih saya dicuekin. Orang kalau dicuekin tuh ya, jangan kata berbelas-belas hari, hitungan jam aja berasa banget, bener gak? Kamu lagi dicuekin sama suamimu gitu, ya Allah hitungan jam, tinggal dia jalan kemana kita ikutin. Enggak gitu ya? Saya doang berarti. Dia masuk kamar mandi gitu, tungguin di luar. Jangan cuekin saya please. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, enggak enak dicuekin ya. Nah itu
kalau kita gak kepengen dicuekin, tuh deketin Nabi Muhammad. Nabi berasa nih berapa hari gak dipeduliin gitu sama Allah, kayak dicuekin, sampai Nabi mikir kayak begini nih, ini saya jadi Nabi, jadi apa enggak sih? Udah turunin wahyu, tapi berapa belas hari gak turun-turun tuh di awal-awal turun wahyu teman-teman. Sampai orang-orang bilang, Muhammad ditinggalin sama Tuhannya, Muhammad ditinggalin sama Tuhannya, gitu. Sampai kemudian sesudah beberapa waktu sesudahnya, Malaikat Jibril datang bilang, Muhammad ada bangkai. Ada bangkai di bawah tempat tidurmu. Lihatin, ada bangkai, bangkainya anjing. Katanya Malaikat Jibril, kami tidak akan masuk di sebuah rumah yang ada anjingnya. Itu anjing mati, anjing liar. Gimana yang pelihara anjing? Jangan berani-berani, ntar wahyu gak turun. Maksudnya pemberian Allah gak turun di rumah kalau kealangan sama Tuhannya. Serius sekalian, Allah kemudian kasih turun kepada Nabi waktu itu firman Allah, wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu enggak pernah berpisah denganmu. Wada'ah dah, wada' dah, wada' dadah gitu ya. Tuhanmu enggak pernah dadah sama kamu Muhammad, enggak pernah. Enggak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan Tuhanmu enggak pernah cuekin kamu. Allah enggak pernah cuekin kamu Muhammad. Masyaallah. Di saat seluruh manusia dicuekin nanti di padang mahsyar, yang akan diperdulikan adalah manusia satu ini. Dia sujud, Allah segera berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak saltuqta isfa tusfa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, saltuqta, minta akan aku beri. Isfa, beri syafaat kepada yang kamu mau. Tu syafa, kamu akan bisa memberi syafaat pada mereka. Nabi berdiri. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, aku kemudian membawakan kepada Allah puji-pujian. Di tempat yang orang lain hubungannya sama Allah lagi pada ketakutan, bahkan para nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad malah, aku kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sangat indah. Hubungannya tetap manis, hubungannya tetap bagus, hubungannya tetap indah. Udah deh teman-teman serius sekalian, kalau kamu mau pegangan sama seseorang, gak ada yang lebih pas buat kita pegangin lebih daripada Nabi Muhammad. Di saat nabi-nabi yang lain pada ketakutan, pada kebingungan, ntar kalau Allah tanya nih saya mau jawab apa, kata Nabi Isa. Nanti kalau Allah tanya nih saya mau jawab apa, kata Nabi Nuh. Nanti kalau Allah tertanyakan saya mesti jawab apa, kata Nabi Ibrahim. Dan pastinya demikian pula nabi-nabi yang lain, jika bahkan ulul azmi, nabi paling mulia aja kayak begitu. Nabi Muhammad, fa'ulhimtu minallahi mahamid, aku kemudian sesudah beres dari sujud, ketika Allah berkata irfa ra'sa, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, aku kemudian memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah aku bawakan sebelumnya. Sempat muji-muji, sempat merayu kepada Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa sangat indahnya hubungan antara Allah dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Gak ada ceritanya ketakutan, gak ada ceritanya kekhawatiran, gelisah, galau, gundah, gak ada. Karena Allah telah menjamin, yauma la yukhzillahun nabi, nanti di hari akhirat aku tidak akan pernah akan mengecewakan Nabi Muhammad. Janji Allah kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Baru kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Allah, yang saya inginkan adalah menyelamatkan orang semua di padang mahsyar ini untuk dipindahkan kepada marhalah yang berikutnya. Baik Muhammad, aku akan segera laksanakan. Baru terpindah ke hisab. Serius sekalian saya muliakan, jadi di padang mahsyar semua orang perlu syafaat Nabi Muhammad.
Ini yang disebut sebagai asy-syafa'atul udhma, syafaat terbesar. Karena syafaat ini diberikan bukan hanya mewakili 1-2 orang, bukan hanya nyelamatin 1-2 orang, menyelamatkan seluruh bangsa manusia, bahkan bangsa jin pada hari tersebut. Selamatin semua. Nabi Muhammad alaihi wasallam. Seribu sekali ya. Kemudian, saat kematian kita perlu syafaat Nabi. Saat habis mati tadi nih, mau mati perlu syafaat Nabi. Ketika mati perlu syafaat Nabi. Dikubur perlu syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ada banyak orang-orang yang dikuburnya dapat syafaatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dibantuin sama Nabi, dihadirin sama Nabi kuburnya. Banyak teman-teman saudara sekalian. Kemudian di padang mahsyar perlu syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dihisab, ya Allah, lebih lagi saat amal ditimbang. Itu tegangnya orang luar biasa. Dari buku rapotnya nih, kemudian dihitungin, atau baikan sono, baikan lagi keburukan sono, baikan sono, dosa sono, pahala situ. Terus aja. Ini orang nih ya, waktu dihisap nih. Ya Allah, tegang teman-teman saya sekalian. Tegang, apalagi kalau sampai seri. Enggak lebih berat, enggak lebih ringan. Sama. Seimbang. Itu PR-nya lebih berat lagi. Apaan PR-nya? Minta gi sumbangan orang mahsyar. Ya ampun. Kebayang gak sih? Kita disuruhnya minta sumbangan. Abis nih gak ada yang lebih berat nih. Silakan cari sumbangan di padang mahsyar. Silakan cari sumbangan di hari hisab. Serius kalian? Orang tuh ya, jangan kata urusan pahala di hari itu, urusan duit di hari ini aja pada pelit. Bener gak? Kadang nih bukan urusan duit, urusan senyum aja loh. Yang gratis pada pelit-pelit. Bisonos ini kagak. Yang salah. Iya. Ya Allah, ya Allah. Ah itu di sana kebayang. Semua orang lagi pada serem sama hisabnya masing-masing. Oh, dimintain sumbangan. Jadi seorang ibu pergi ke anaknya, "Nak, kamu di perut ibu 9 bulan. Bukan saya yang minta, Ma. Kamu mama lahirkan dengan separuh nyawa mama. Siapa suruh, Ma? Kamu saya susuin 2 tahun. Setengah mati mama tuh waktu kamu kecil. Ya, habis gimana, Ma? Nah, mama minta sama kamu minta tolong. Pahala sedekah kamu apa? Mama minta. Pahala hadir majelis kamu satu. Kamu kan waktu dunia tuh rajin bener hadir ngaji. Ayo udah mama minta satu aja, satu nak, satu please. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan. Anaknya bilang, "Mah, nah saya kan enggak tahu juga nih nasib saya kayak gimana." "Ya udah deh nak, kayak gini nak, gini deh. Satu tasbih kamu. Satu tasbih." "Aduh, Mah, enggak jelas masalahnya nasib saya." Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh di padang mahsyar itu. Nyeremin di hari hisab itu. Bahkan ada nih ya, ada ceritanya. Orang waktu di dunianya dia sahabatan atau bahkan saudaraan gitu. Di hisab nih, kemudian dia timbangan amal kebaikannya seri. Dia nanya-nanya sama orang-orang di hisab gitu, enggak ada yang mau nolongin. Ada ketemu temannya, "Allah. Iya, kenapa?" Dia bilang, "Saya nih lagi susah nih." "Kenapa nih?" "Saya dihisab, hisaban saya sama persis, enggak lebih berat, enggak lebih ini gitu." "Oh. Terus gimana?" "Saya minta dong sumbangan. Saya udah putus asa nih minta sumbangan sama orang-orang di hisab nih, enggak ada yang mau nyumbang." "Yaudah deh kalau gitu ambil punya saya." "Serius?" "Iya, ambil aja punya saya." Ini diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya kemudian dia bilang, "Kamu beneran mau nyumbang sama saya?" "Ha-ha. Saya punya nih pahala nih. Ayo kita bawa. Dibawa kemudian di waktu hisab yang sedang berhenti itu. Emang sengaja diberhentiin kan? Suruh nyari sumbangan kan? Kata malaikat, "Gimana? Udah dapat malaikat.
Serius? Hah? Malaikatnya sampai kaget. Heran ada orang bisa nyumbang di situ. Dermawan sekali dia. Akhirnya nih, palalanya Fulan bin Fulan dilihat. Oh iya ada, taruhin. Dia nanya nih, habis selesai taruhin kan dia selamat tuh. Ditanya gitu sama dia. Kamu banyak banget ya pahalanya, sampai bisa nyumbang sama saya. Kagak, justru nah atu-atunya. Ya Allah, ada komedi di sana. Ada joke ya di sana ya. Ada lawakan di sana ya Allah. Luar biasa benar, teman-teman saya sekalian. Akhirnya kemudian tanya gitu. Satu-satunya dia bilang, kenapa kamu kasihan sama saya? Ya daripada kita berduaan masuk neraka. Salah satu mendingan dah. Saya sayang sama kamu tuh di dunia. Dah kita bisa salah satu dari kita selamat. Gitu. Allah kemudian bilang, waman yujud fi mithli hadzal madam. Siapa yang bisa dermawan di masa seperti ini? Ana akram minhu, aku lebih dermawan darinya. Masuklah kamu bersama dengannya dalam surga. Tuh teman-teman saya sekalian, kedermawanan ngaruh bahkan sampai di sana. Apalagi di sini, orang paling dermawan paling disayang orang lain, betul gak? Orang yang gak hitung-hitungan paling disayang orang lain. Sama halnya dengan orang kalau hitung-hitungan dari dunia aja udah nyebelin, apalagi di akhirat. Makanya buat adik-adik ini penting loh, doa minta sama Allah, ya Allah suami yang dermawan. Walaupun sih adik, maaf ya, biar kata dermawan kayak gimana, kalau gak punya apa-apa susah. Apa yang mau dikasih? Bang, kamu ternyata miskin sekali ya. Nah kan saya udah bilang, saya gak punya apa-apa kecuali dirimu. Baik, teman-teman saya sekalian, di saat-saat hisab kayak begitu, Sayyidina Ibn Abbas cerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina ajiduka fil mawaqif, di mana aku dapat menjumpaimu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, ya Ibnu Abbas, satajiduni indal mizan. Kau akan mendapatiku di saat amalmu ditimbang. Beneran Rasul? Iya. Nanti saat amalmu ditimbang, saya akan hadir Ibnu Abbas. Jadi itu teman-teman saya sekalian, Nabi gak akan dihisab sama Allah. Pastinya. Jangan kata Nabi, ada kok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kan banyak tuh. Apalagi Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi gak pakai ada hitung-hitungan, timbang-timbangan, perhitungan-perhitungan tuh gak pakai tuh Nabi. Memang yang dikerjakan Nabi semua taat. Gak ada dosanya, gak ada maksiatnya, apaan yang ditimbang. Jadi Nabi gak ada timbangan. Wah, Nabi nganggur dong tuh hari. Enggak, justru Nabi yang paling sibuk. Ngapain? Nih, hadirin timbangannya orang-orang yang beliau syafaati pada hari itu. Gak semua umat. Gak semua umat. Ini tingkatan orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai Nabinya dihadirin. Nabinya hadir saat timbangan amal. Katanya Nabi bilang sama Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kalau saya sampai dapetin timbangan kebaikanmu ringan, timbangan pahalamu ringan, timbangan dosamu lebih berat, aku akan datang membawakan solawat-solawatmu untukku. Artinya solawat di situ semua kedekatan sama Nabi, gitu ya, bukan solawat sekedar solawat dengan lisan, tapi semua cinta, semua rindu, semua salam, semua kebahagiaan ketika mengingat Nabi, semua hadir majelis maulid, semua semuanya tuh yang ada bau-bau penyebab syafaat kita pada Nabi Muhammad alaihi salam. Kata Nabi, aku akan hadir pada saat tersebut membawakan solawatmu untukku. Aku mintakan berupa rahmat Allah atasmu. Satu solawat senilai 10 rahmat. Hingga aku memastikan
amal ibadahmu atau pahalamu lebih berat daripada dosa-dosa. Ibnu Abbas nanya Rasul, ini kekhususan buat saya doang atau buat yang lain-lain juga? Katanya Nabi Muhammad, buat umatku wahai Ibnu Abbas. Yang dekat sama Nabi, yang cinta sama Nabi, yang memiliki hubungan khusus sama Nabi Muhammad, semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Nabi sampai berkenan hadir di saat amal kita ditimbang, ya Allah, baik benar Nabi. Kan jaminan ketenangan banget itu. Kita lagi dipanggil nih, halimali terus amalnya ditimbang. Takutan kan? Tiba-tiba pas amal lagi ditimbang gitu, tiba-tiba ada Nabi Muhammad. Kelar urusan. Kan begitu. Rampung dong, gak usah lihat. Amal mau ditimbang apaan kek, ada Nabi Muhammad. Gak usah lihat, tenang aja. Udah deh, beres urusan. Itulah teman-teman sekalian, syafaat namanya. Betapa sangat perlunya kita atas semua syafaat Nabi Muhammad. Masalahnya, kita gak bisa nyari deket di sana. Kita hanya bisa nyari deket di sini. Kita gak bisa mendekati Nabi, ntar dah kalau di Padang Mahsyar saya akan deket-deketin Nabi Muhammad. Gak bisa. Bisa deketnya di sini. Di sana susah teman-teman saudaraku sekalian. Bukan susah, gak bisa mendekat. Karena bukan tempat ibadah, bukan tempat mendekat. Ad-dunya darul amal, la jazafiha. Ini dunia, ini tempat beramal. Jangan ngarepin balasan di dunia. Wal akhirah darul jaza, la amala fiha. Akhirat tempatnya pembalasan. Enggak ada amal di sana. Kamu enggak bisa melakukan pendekatan, kamu enggak bisa mengerjakan ibadah di sana. Semuanya hanyalah merupakan balasan. Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, syafaat Nabi Muhammad alaihissalam perkara paling penting dari di mahsyar sampai di hisab, apalagi sampai lewat jembatan Shirath. Nah, tuh sebelum itu juga, sebelum jembatan itu teman-teman sekalian, ada namanya haud, telaganya Nabi Muhammad alaihissalam, telaganya para nabi. Ini ya, jadi sebelum lewat jembatan Shirath itu, sebelum penentu surga neraka nih, sebelum penentu surga neraka itu ada umat dibalikin kepada para nabi-nabinya. Ini umatnya siapa, digiring di belakang nabinya gitu. Serius sekalian, itu nanti umat Nabi Muhammad digiring di belakang nabinya. Kemudian nabi cerita, inna haudi ma baina ailah wa sam'a. Saya kemudian dikasih telaga, kata Nabi. Telaga saya nih sepanjang antara Ailah, Ailah itu kota di Mesir, wa Son'a dan Son'a, kota di Yaman. Jadi nih telaganya Nabi bukan dari Tebet Barat ke Tebet Timur panjangnya, tapi seperti dari Jakarta ke Surabaya gitu. Panjang telaganya Nabi Muhammad, sungai telaganya Nabi itu. Itu panjangnya kayak begitu tuh. Wih, panjang bener teman-teman saya sekalian. Tapi kan sumbernya, intinya, muaranya, asalnya tuh kan satu tuh. Nah, di sanalah adanya Nabi Muhammad alaihissalam. Terus di sekitarnya juga ada tuh. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Orang-orang yang lebih ke ngikutin Sayyidina Abu Bakar dalam hal kelembutan, dalam hal kedermawanan, dalam hal kebaikan hati. Ada yang dikasih minumnya sama Sayyidina Abu Bakar. Yang lain-lain ada juga yang langsung minum aja. Walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Kata Nabi, si telaga itu mau ngambil airnya kan perlu gayung, perlu cangkir. Nah cangkirnya ini teman-teman saudaraku sekalian, minal abari, jumlah cangkirnya kayak jumlahnya bintang gemintang di angkasa. Jadi gak pakai ngantri buat ngambil cangkirnya, banyak banget. Semuanya akan kebagian lah gitu, cangkir-cangkirnya tersebut itu. Airnya di telaga tersebut itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada
susu. Siapa yang minumnya, ini penting, siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan. Sedikit sekalian, siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Kata Nabi kayak begitu. Padahal orang di neraka itu pasti sama Allah dikasih kehausan. Artinya bahwa orang kalau minum dari telaganya Nabi Muhammad enggak akan masuk neraka. Enggak akan masuk neraka, enggak akan disiksa di neraka. Kalau nyicip mungkin iya. Mau nyicip neraka? Sih pengennya selamat sama sekali ya. Enggak, ini sama sekali. Ah, tapi teman-teman sekalian, aku bawa jaminan orang kalau berhasil minum dari telaganya Nabi itu insyaallah selamat gitu. Ada yang minum aja langsung ambil dari ini ya, minum. Wah, alhamdulillah gitu. Ada yang minumnya VIP nih, dari dikasih minum. Kan beda antara minum sendiri sama dikasih minum. Jadi sekalian, kalau kondangan tuh kan ada yang ngantri-ngantri sendiri. Tapi kalau biasanya tamu VIP, gak bakalan ada ceritanya presiden ngantri makanan. Ini ada ceritanya, kamu pas lagi ngantri makanan depan siapa? Istri presiden. Gak ada ceritanya. Pasti tuh mereka akan dilayani, disiapkan. Jadi beda antara me dengan di. Tingkatannya beda, teman-teman sekalian. Demikian pula nanti di hari akhirat. Ada orang-orang yang minum sendiri. Ada orang-orang yang diberi minum. Sama siapa? Sama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya penting, penting buat kita cinta sama orang-orang soleh, termasuk sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang paling soleh loh mereka. Hati-hati. Jadi kalau teman-teman ya hadir satu majelis, di majelis tersebut ada ustadz, ada kiai, ada ulama, mau tampilannya kayak apapun dijelek-jelekin sahabat Nabi, buruan keluar dari situ. Saya enggak sarankan untuk habis ini enggak enak ustazah, biarin aja ada di sini, kita ambil yang bagusnya, kita enggak ambil yang enggak bagusnya, enggak usah. Enggak usah. Keluar aja buruan, keluar. Ngapain kamu berada di tempat yang khawatirnya menghalangkanmu dari syafaat di hari akhirat? Jangan, jangan mau teman-teman cerita sekalian, jangan mau. Apalagi kalau di majelis tersebut nih, jelek-jelekin sahabat Nabi atau keluarga Nabi, apalagi sampai berani bilang bahwa mereka tempatnya di neraka. Wah, buruan, buruan, buruan. Kamu hadir di satu majelis, orangnya bilang, ibu Nabi Muhammad di neraka, buruan keluar, buruan keluar. Ntar masalah sama anaknya loh, kamu ngatain ibunya. Betul nggak? Betul nggak? Gimana kita dikata-katain ibu kita, kita marah. Apalagi Nabi Muhammad alaihi salam, Aminatul Aminah, Sayyidah Aminah. Kalau enggak aman Sayyidah Aminah dari murkanya Allah, siapa yang bakalan aman? Di perutnya manusia paling mulia itu pernah tinggal 9 bulan. Serius sekalian, pohon pernah disandarin sama Nabi aja jadi terjaga sampai sekarang. Jadi pohon abadi, baju pernah dipakai sama Nabi Muhammad tuh di setara toka, kok terjaga sampai sekarang. Aman, gak bisa dibakar, gak bisa diapain, gak bisa diapain. Baju pernah dipakai Nabi, cuma pernah dipakai Nabi. Saya pernah bercerita kepadamu bahwa kain, handuk yang pernah dipakai buat ngelap keringat Nabi Muhammad gak bisa dibakar. Kan begitu teman-teman saya sekalian. Maka bagaimana kabarnya perut yang Nabi Muhammad pernah tinggal di sana 9 bulan? Apa masalahmu sama Nabi sampai berani bilang bahwa ibunda Nabi Muhammad di neraka? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu berharap syafaat dari anaknya, jangan berani-berani orang tuanya. Kan begitu? Maka kalau kamu hadir di satu majelis, ustadznya, saya gak peduli mau gelarnya di belakangnya apaan, kayak LC SAG, Sarjana Alam Gaib. Sama apa lagi gitu di belakangnya. Gak peduli saya nama di belakangnya apa. Kalau kamu hadir di satu majelis, ustadznya, kiainya, syekhnya bilang sesuatu tentang ibunda Nabi Muhammad di neraka, sahabat Nabi Muhammad siapa, ngata-ngatain dia misalnya gitu ya,
Kemudian Sayyidah Aisyah berani dikata-katain ini itu apa segala macam, buruan keluar dari majelisnya. Kamu tidak aman di tempat tersebut. Dari murkanya Allah, dari terhalang atas syafaat Rasulullah, dari terhalang atas syafaat para kekasih-kekasih Allah. Maka teman-teman saudariku sekalian, berulang kali saya sampaikan, agama Islam ini agama cinta. Sempurnamu berislam ketika hatimu dipenuhi dengan cinta kepada semua hamba Allah, bahkan kepada semua makhluknya Allah, bahkan apatah lagi kekasih-kekasih Allah, apatah lagi keluarga Nabi Muhammad, apalagi sahabat Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad. Ngarepin syafaat mesti cintain semua orang yang berkait sama Nabi Muhammad, karena mereka-mereka itu memang punya, saudariku sekalian, kedekatan dengan Nabi yang membuat mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa tar di hari akhiratnya. Dari dunia aja loh Allah udah muliain mereka kayak apaan, betul gak? Orang yang kuburnya di samping Nabi Muhammad, ya Allah. Teman-teman sekalian, sampai sekarang nih ada orang-orang, ada ya, na'udzubillah, jangan sampai kita ada kaitan sama mereka. Anak-anak kita semoga semuanya terjaga, jangan sampai deket-deket sama hal-hal yang kayak begitu. Ada orang-orang ngakunya Islam, tapi mereka bahkan gak mau ziarah ke makam Nabi hanya karena di sampingnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah ini orang-orang kayak beginian nih, ngaku Islam dari mana? Islamnya kamu. Saya gak mau Islam yang model kayak begituan. Kita semua gak mau Islam yang model kayak begituan. Dan saya sangat setuju kalau kemudian pemerintah juga mengatur Islam yang mana yang diperkenankan secara sah untuk berada di negeri Indonesia ini. Karena beda antara Islam dengan ngaku-ngaku Islam. Yang beragamanya pakai melaknat-laknat sahabat Nabi, ini saya ragu dengan keislamannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak teman-teman sekalian? Melaknat sahabat Nabi loh. Sahabat Nabi loh dilaknat. Ini Islam apa bukan kira-kira? Sama kayak ngaku-ngaku Islam tapi beribadahnya dengan cara bunuhin orang. Islam apa bukan tuh? Bukan Islam. Bukan Islam tuh. Apalagi kemudian dia merasa bahwa dia berjihad dengan cara ngebom bunuh diri. Kan begitu ya? Katanya jihad tuh bukan syahid, sangit. Lama-lama saya marah-marah nih. Sebelum saya marah-marah, saya sudahi aja pembahasan ini. Jadi teman-teman saya sekalian, itu syafaat Nabi Muhammad alaihissalam, telaganya Nabi. Nah ya, ada juga yang perempuan-perempuan, ada yang minum sendiri, ada yang dikasih minum. Siapa yang ngasih minum? Ada Sayyidah Khadijah. Yang mirip-mirip nih sama Sayyidah Khadijah nih, yang bangsa model, sama suaminya berkhidmat, layanin suaminya penuh cinta, penuh sayang, tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Nah tuh, bisa tuh, bisa tuh, bisa tuh. Dikasih minumnya sama Sayyidah Khadijah, bisa tuh. Saya lagi liatin nih muka-mukanya, bisa tuh. Bisa. Ya Allah, ya Allah. Yang model tukang ngomel sama suami, udah putus asa datang. Apa kalahan, udah. Jadi teman-teman saya, umumin apa-apa. Suaminya pulang dari sini. Bang, maafin ya bang. Ya Allah bang, biar nanti di hari akhirat nanti bisa minum dari telaganya. Nabi dikasih minum dari Sayyidah Khadijah nih bang, maafin ya bang. Ya, ada Sayyidah Aisyah, teman-teman saya sekalian, yang berilmu. Oh, Sayyidah Aisyah berilmu. Saya ngarep gak ya? Ngarep sih. Ya Allah. So, teman-teman saya sekalian, kasih minumnya di telaganya Sayyidah Aisyah, yang hafal banyak hadisnya Nabi, ngerti hukum-hukum dalam Islam, gitu ya. Tempat orang nanya-nanya berbagai macam masalah, dia ngasihnya dengan ilmu. Tuh. Bisa tuh masuk dari Sayyidah Aisyah, hari-hari dua nama. Teman-teman saya sekalian, ada nih, hatinya bersih, bagus, cinta sama Nabi-nya luar biasa, lembut sama siapapun, sabar banget. Diuji apa aja sabar benar. Dikasih miskin
tapi gak pernah ada kalimat buruk keluar dari mulutnya. Masya Allah. Nih ini, yang kayak beginian nih, model-model perempuan-perempuan tepung. Lembut kan? Berhati halus, berhati terigu. Nah ini teman-teman saya sekalian, nih nanti nih ada yang ngasih, ngasih minumnya. Sayyidah Fatimah Zahra, ahli ibadah, berhati lembut, baik, cinta menabinya luar biasa, cinta sama Allahnya luar biasa. Jadi kamu tinggal pilih-pilih nih, yang mana nih, yang mana nih. Miripnya kemana nih ya, Sayyidah Khadijah. Anak belum. Sayyidah Aisyah, Sayyidah. Sayyidah Khadijah. Yang lain ada gak yang lain, yang lain. Ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman saya ikut sekalian. Tuh, di telaganya Nabi Muhammad alaihi salam. Ada di antara mereka kalangan, bukan hanya VIP teman-teman saya sekalian, tapi VIP. Khususil khusus, kalangan-kalangan sangat terbatas, sangat tertentu, dikit pakai banget. Siapa mereka? Orang yang diberi minum langsung oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Dan Nabi itu kan orangnya romantis. Tahukah kamu Nabimu sangat romantis? Nabi itu romantis teman-teman saya sekalian, termasuk kepada para pecinta-pecintanya. Nabi ketika memberi minum enggak pakai diambilin pakai cangkir, akan tetapi pakai tangan beliau yang mulia. Kita bisa minum dari tangan beliau yang mulia. Saudariku sekalian, bukan kita, maksud saya orang-orang itu. Udah geer-geer sendiri aja. Nah, maksud saya ngebayanginnya aja udah enak gitu. Jadi udah bahasa kita. Saya takut aja ada yang nyeletuk gitu. Kita. Allah maksudnya. Agak Halimah, ya Allah, sedih bener. Ayat Nabi Muhammad AS memberi minum dari telaga beliau yang mulia, dari tangan beliau yang mulia. Jadi ambilin sama Nabi. Silahkan, kata Nabi, ya Allah, girangnya senang. Untuk orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu, para pecinta-pecinta sejati, teman-teman serius sekali. Minum dari telaga Nabi aja udah syafaat Nabi. Diberi minum dengan oleh orang-orang terdekat Nabi, udah tambahan plus tuh. Kalau kemudian minumnya dari Nabi, dari tangan Nabi, wah tuh udah gak kebayang. Makanya teman-teman serius sekalian, wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu pantas banget. Untuk yang kayak begini silahkan berlomba-lomba. Untuk yang kayak begini silahkan bersaing ketat. Untuk yang kayak begini silahkan kamu kerjakan apapun aja yang kamu bisa. Untuk itu pantas tuh. Memperbutkan sesuatu. Kenapa sih kamu sampai susah-susah kayak begitu? Iya nih, saya ada yang saya perbutkan nih. Apaan? Pengen minum dari tangannya Nabi. Pantas kayak begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal yang paling indah itu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi salam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nanti abis itu tuh, di waktu digiring juga ada syafaat Nabi Muhammad alaihi salam. Kan Nabi digiring tuh di belakang Nabi umatnya. Itu yang kata Allah SWT, tuh hari yang nyesel-nyesel. Tuh hari yang paling nyesel. Kapan? Saat melihat Nabi digiring di belakangnya Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau sampai hari itu kamu gak ikut di situ, tuh nyeselnya sampai kubun-ubun. Yang tadi juga, yang telaga Nabi itu juga, Nabi cerita, kata Nabi Muhammad alaihissalam, sewaktu telagaku dibentangkan, orang kemudian minum dari telagaku dengan jumlah cangkirnya sebanyak bilangan bintang di angkasa, begini-begitu Nabi cerita. Dia bilang, aku melihat. Nabi udah sempat lihat nih mereka. Orang-orang datang menuju kepada telagaku, akan tetapi mereka diusir dan ditendang oleh para malaikat-malaikat. Serem. Aku kemudian berkata,
berkata kepada para malaikat, haula ummati, haula ummati. Wahai malaikat, bukankah mereka umatku? Itu umat saya tuh kan. Maksudnya hidup di zamannya sesudah Nabi gitu, maksudnya di zaman ini gitu kan. Dia bilang, haula ummati, bukankah itu adalah umatku wahai malaikat. Malaikat kemudian berkata, sogan lahum ya Muhammad. Sogan lahum, enggak nih Muhammad, enggak nih. Bukan, bukan. Celaka buat mereka wahai Muhammad. Kebinasaan bagi mereka wahai Muhammad. Innaka la tadri ma ya'maluna ba'da. Enggak Muhammad, enggak. Mereka kelihatannya doang umatmu. Kamu tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan sepeninggalmu. Ngeri benar. Ya Allah, siapa sih mereka itu? Ya, mungkin yang kaya kelihatannya umat Nabi Muhammad, tapi ternyata di sisi Allah bukan. Takutnya yang tadi-tadi saya ceritain tuh, ya kan? Orang-orang yang kelihatannya paling Islami, tapi punya kebencian sama sahabat Nabi, punya kebencian sama keluarga Nabi, berani-berani mengatakan tentang ibunda Nabi, berani-berani mengatakan sesuatu tentang para sahabat Nabi, para keluarga Nabi. Sampai ada loh orang, ada orang, ada ibu-ibu saya sekalian nyampe ke Madinah gak mau ziarah ke makam Nabi. Dan mereka itu, saudaraku sekalian, maaf, maaf, ada yang jilbabnya lebih panjang dari kita, bajunya lebih tertutup dari kita. Kalau laki-laki, jenggotnya lebih panjang daripada kakek kita. Ya Allah, ya Allah, nyampe ke Madinah gak mau ziarah ke makam Nabi. Alasannya kenapa? Nabi udah mati. Ya ampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segitunya gak demen sama Nabi. Lantas kamu mau nyari telaganya siapa di akhirat? Mau nyari syafaat siapa di akhirat? Menurutmu yang bakalan bilang analaha, analaha itu siapa di akhirat? Saudariku sekalian yang saya muliakan, perlu kita mensyafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sangat amat perlu. Ini saya rasa nih, ini juga nih na'udzubillah min dzalik yang bakalan ketika Nabi Muhammad lewat, kemudian di belakangnya ada umatnya, dia gak bisa ikut di belakang mereka semuanya. Bukan cuman sekedar jari yang digigit dari nyesel, tangan dua-duanya dimasukin ke dalam mulut mereka dari nyeselnya. Allah cerita itu dalam Al-Quran. Allah cerita itu dalam Al-Quran. Yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Hari itu ada orang zalim gigit-gigit tangan-tangan mereka sepanjang mahsyar. Dua tangan, ya deh, dua tangan masukin dalam mulut dari nyeselnya. Para ulama cerita itu dari nyeselnya digigit-gigitin sampai habis sesiku, teman-teman serius sekalian. Berdarah-darah nih mulut mereka nih. Sakitnya ketutupan sama nyeselnya. Gedenya nyesel sampai enggak berasa nih mulutnya berdarah-darah gigitin tangan mereka sendiri. Apa sih yang mereka seselin ya Allah? Ya qulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba waktu di dunia saya punya hubungan sama Nabi Muhammad. Saya bikin jalan nyambungin saya sama Nabi Muhammad. Saya bikin jalan deketin diri saya sama Nabi Muhammad. Saya tempuh jalan waktu di dunia. Andai, andai, andai saya udah tahu, saya lihat orang-orang tuh pada jalan menuju ke maulid Nabi. Saya lihat ada orang pergi ke Madinah dengan linangan air mata, pergi berziarah ke makam Nabi. Saya hari itu ada di masjid. Saya lihat ngapain sih pada ziarah makam Nabi? Nabi udah mati. Nyesel nyampe ke ubun-ubun itu hari, teman-teman saya sekalian. Ketika melihat orang-orang yang dulu dia anggap sebagai orang-orang bodoh berada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Saya gak apa-apa dibilang bodoh di dunia jika itu membuat saya layak berada di belakang Nabi Muhammad di hari akhir. Sampaikan kepada saya langkah bodohnya saya, gak apa-apa.
ya apa-apa. Lamuni, lamuni, bihubak romuni. Celak saya, hujat saya, caci maki saya, apapun yang kamu mau. Bid'ah-bid'ahkan saya, kafir-kafirkan saya sekalipun. Tak masalah bagiku. Jika itu membuatku di hari akhirat nanti dapat berjalan di belakang Nabi Muhammad, dapat menjadi seseorang yang melihat senyum indahnya ketika beliau berkata, antum ummati, kalian adalah umatku. Tak mengapa bagi saya. Kamu menghukumi saya dengan apapun, melabeli saya dengan apapun, mengatakan saya sebagai apapun, jika itu membuat saya akan dapat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika itu membuat saya mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan Nabi kemudian berkata, waalaikumsalam ya Halimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab kita tidak mau menjadi salah satu di antara yang menggigit-gigit tangan-tangan mereka karena menyesal. Kita tidak mau menjadi seseorang yang dilempar oleh malaikat, yang ditendang oleh malaikat seraya mereka mengatakan, suhkom lahum ya Muhammad. Bukan wahai Nabi Muhammad, mereka meski kelihatannya seperti umatmu, tampilannya, bahkan sholatnya, bahkan Qurannya, mereka baca Quran dengan suara yang merdu, bahkan dengan dinangan air mata, kelihatannya doang kayak umatmu. Bukan, mereka bukan umatmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita harap syafaat Nabi Muhammad. Dan tentu saja seperti pertolongan-pertolongan yang lain, syarat minimalnya cinta. Betul gak? Kamu mau ditolongin sama siapapun, syarat minimal cinta. Kemudian selain cinta berkorban, kan gitu, berkorban di belakangnya cinta. Selain cinta taat, iya belakangnya cinta. Saudariku sekalian, taat doang gak pakai cinta, pintunya gak kebuka. Kamu berkorban ngerjain apapun tapi gak punya cinta, nah itu percuma. Kayak kamu mau buka koper tapi nomornya keliru, mau segala macam cara juga gak kebuka. Saudariku sekalian, bukan apa, nomornya tuh gak kebuka, itu syaratnya tuh, passwordnya cinta. Jadi teman-teman saudariku sekalian, cinta modal kita. Sebab Nabi dia bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, mencintaiku, syaratnya tuh cinta, kelak dia akan bersama denganku di surga. Bukan taat syaratnya, taat sesudah cinta. Teman-teman saudariku sekalian, perlu taat, betul, perlu taat, betul, tapi taatnya yang berdasarkan cinta. Nah kalau kamu itu ngerjain taat itu sama kayak diperintah kayak begini, sapu rumah ya. Kamu bilang sama anak kamu, nak sapu rumah ya nak ya, nanti mama akan kasih hadiah kamu ini, misalnya kayak begitu. Kamu nyapu, kamu nyapu, tapi rumah orang, sama nyapunya, kan taat tuh, bener tuh, nyapu tuh, kerjaannya dikerjain. Tapi kalau gak di rumah sendiri, nah ngapain? Halo? Sama kayak gitu teman-teman saya sekalian, taatnya emang perlu menabi, tapi sesudah cinta, cinta dulu. Kamu cintanya harus punya, itu landasannya, itu dasarnya, itu dasarnya. Baru kemudian taatmu dibangun di atas cinta, pengorbananmu dibangun di atas cinta, baca Quranmu dibangun di atas cinta, sholatmu dibangun di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamu pergi umroh, pergi haji, silakan, dibangun di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamu menutup aurat, dibangun di atas cinta. Saya umat
umatnya Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad. Malu dah kalau umatnya Nabi Muhammad buka-bukaan gitu kelihatan paha. Oh, malu saya enggak ada. Takut enggak diaku sama Nabi Muhammad. Kan gitu. Atas dasar cinta, teman-teman saudaraku sekalian. Karena semuanya memang berdasarkan dengan cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang bakal dikumpulkan dengan yang dia cinta. Ini yang kita harapkan. Sampai ntar lewat jembatan Shirath juga kayak begitu. Nabi nanti akan memberikan syafaatnya. Maka kita berharap syafaat Nabi Muhammad. Dan untuk mendapatkan itu, kita perlu yang namanya cinta. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang, kata Fulbah Bahia. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Inginlah untuk bersama Nabi seinginmu bersama dengan seseorang. Dengan cara itu, Halimah, kamu akan selamat menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Sebab Nabi yang akan mendekat kepadamu, memapah tanganmu, membawamu kepada Allah. Gitu katanya Bapak Bahia. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW.